teman-teman, balik lagi di channel gue. Sorry sih, kali ini gue mau unboxing barang keren guys, yaitu sabuk dari Kamen Rider Build yang baru guys. Oke, langsung aja kita unboxing guys. Wow, lihat tuh guys. Gila keren ya. Oke, langsung aja kita lihat dapat apa aja guys. Botolnya guys. Botol yang Reddit guys. Botol yang tank guys. Ini bisa diputar ya guys. Oke. Ini buat terpinggangnya guys. Ini kayaknya buat menutup terpinggang belakangnya guys. Kita pasang guys. R oke. Oke, R. Oke. L. Yang mahalnya. Jadi guys, keren. Oke, langsung aja kita bereksperimen guys. Lampu nyala ya guys. Oke, kita masukin yang rapid dulu guys. Rapid. Jadi kalau masukin botol rabbit warna merah, lampunya warna merah ya guys. Nah kita masukin yang tank guys. Tank warna biru. Best match. Ini botol ini kalau best match ya, pasangannya cocok, dia akan bunyi best match guys. Kayak lagunya. Kalau ini diputar, baru dia berubah. Oh. Yeay, Rabbit Tank guys. Oke, ini kalau diputar sekali lagi bisa ngeluarin jurus spesialnya. Voltage Finish. Kita coba guys. Oke, sekarang kita akan coba kalau misalnya misalnya botolnya botol lain ya guys. Misalnya botolnya botol yang gak best match gitu ya. Misalnya Sojiki sama Rabbit gitu ya. Itu dia akan bunyinya bukan beda guys. Jadi gak ada YA-nya segala macam. Jadi hanya standar aja. Kita coba ya. Ini ceritanya satu lagi botol lain ya guys. Kita akan coba. Nah, lagunya beda guys. Jadi bukan best match ya.
Dan jurus supernya juga bukan foul teknis. Kita coba guys. Full attack, attack guys, bukan full attack finish ya. Jadi kalau misalnya best match dia baru full attack finish. Best match. Coba full attack finish lagi guys. Yay. Boom. Kerennya guys, jadi di dalam botol ini kan ada kayak plastik yang warna merah sama biru ya. Ini mirip kayak cairan beneran guys. Jadi kalau kita puter ininya levernya, dia akan naik turun guys. Lagi kelihatan ya, tapi airnya di dalamnya kayak naik turun guys. Oke, kita coba apa lagi? Botolnya bisa diputer ya, bisa diputer botolnya. Oh ya, ini di sambungnya ini ada bolong ya guys. Sini ada bolongan buat dia tambahin add-onnya hazard. Jadi nanti di episode berapa dia akan berubah jadi kamera rebuild yang spesial guys. Sini ada hazardnya, saya taruh di sini. Oke guys, itu aja unboxing dan sedikit review dari gue guys mengenai Kamen Rider Belt DX build ya guys. Thank you sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube gue untuk video-video selanjutnya guys. Bye bye.